السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومواله ونوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما رب الشيخ عندي الله بدي شكر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم مدهن سلالو محمد صلى الله عليه وسلم Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan juga rukun puasa. Jadi kita juga sudah bahas kenapa di dalam kitab al ini as-sa'im itu orang yang berpuasa masuk ke dalam rukun berbeda dengan kitab lain barangkali seperti matan takrib ya. Karena menurut penulis puasa itu adalah ibadah batin tidak tampak. Nah, sehingga mesti ada orang yang berpuasa. Kalau sholat nampak sholat, nampak perbuatan sholatnya. Nah, maka dibuatkan so'im sebagai rukun. Ada tiga. Tapi ini khilafnya khilaf sudut pandang saja. Bukan khilaf dalam amal. Perbuatannya ya sama saja. Perbuatannya ya sama saja. Perbedaannya ada pada apakah orang yang berpuasa itu masuk rukun atau tidak. Kalau tidak masuk rukun berarti masuk syarat. Mesti ada orang berpuasa baru puasa itu bisa dilaksanakan. Adanya orang, adanya sesuatu itu, kalau ada sesuatu pasti ada sesuatu lain. Itu namanya sebab. Kalau dia ada maka yang lain ada itu namanya sebab. Ya, tapi kalau dia ada perbuatan lain belum tentu ada itu namanya syarat. Orang berwudu belum tentu sholat, tapi orang sholat mesti berwudu. Nah, maka berarti wudhu itu syarat sholat. Orang berwudhu mesti baca fatihah. Enak dan fatihah itu adalah bagian dari sholat. Itu namanya rukun. Itu namanya rukun. Kalau sebab, kalau sebab itu ada dia pasti ada sesuatu. Ada dia pasti ada sesuatu. Ada hubungan badan di siang hari bulan Ramadan mesti ada kafarat. <tuh> ya, pasti ada kafarat itu sebab. شرط هذا هو السبب شروط صحة الصوم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم مشائخنا في الدارين أمين شروط صحة الصوم أربعة الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والعلم بكون الوقت قابلا للصوم Syarat-syarat sah berpuasa itu ada empat Yang pertama adalah Islam Sebagaimana kita sebutkan juga sebelumnya ya Ini syarat sah ya Kalau terkait syarat wajib Orang kafir pun kita katakan wajib Melaksanakan foruk-foruk syariat Walaupun mereka tidak dituntut untuk melaksanakannya di dunia oleh kita Tapi di akhirat nanti mereka juga akan tetap diazab Jadi selain diazab karena kafir Mereka juga akan diazab karena meninggalkan sholat karena berzina, karena uh, tidak puasa dan seterusnya. Maka kalau orang kafir ingin mas, ingin puasa masuk Islam dulu, ya. Dan kita lihat sekarang ya banyak orang-orang kafir yang ikut-ikutan puasa dia. Kalau para masyarakat sudah tonton video si Marcel, Marcel Siahaan ya, enggak? dengan si apa VJ Daniel Mananta proses kenapa dia jadi mualaf dia kan cerita dari kecil dia sudah kenal juga dengan orang-orang Islam kadang-kadang dia ikut puasa juga ya selama dia belum Islam berarti puasanya ketika itu ya puasa uruf saja tidak terhitung sebagai ibadah ya jadi mesti dia beragama Islam kemudian apalagi wal aklu dan berakal sepanjang siang ya Sepanjang siang, nanti kita bahas dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau misalkan gila, dia di siang hari Ramadan. Gila, ya benar-benar gila dia di siang hari Ramadan. Walaupun cuma sebentar, maka batal puasanya. Tapi kalau pingsan, kalau pingsan dia misalkan, maka puasanya tetap sah. Kecuali dia pingsan dari sebelum fajar sampai setelah terbenam matahari. Jam 4 subuh dia pingsan Sampai jam Ini dalam waktu Sumatera Barat ya Saya tidak tahu kabar-kabarnya di Jogja Subuhnya kurang jam 4 Wallahualam ya Kalau di sini jam 4 itu kan belum masuk subuh Jam 4 dia pingsan Baru sadar jam 8 malam Maka dia puasa hari itu diganti nah, Lain oh, hal iya. dengan orang tidur Kalau orang tidur sepanjang siang enak Kalau orang tidur dia sepanjang siang Sah puasa <laughs> Karena orang tidur itu dihukumi berakal Orang gila tidak berakal Orang pingsan dihukumi berakal Orang tidur dihukumi berakal juga nah, ya. Tapi tidur ini tidak separah pingsan Kalau orang pingsan ada waktu di siang hari agak sadar dia satu jam misalkan Setelah subuh dia sadar misalkan Enak. Sampai jam tujuh Jam tujuh baru pingsan dia sampai maghrib Maka puasanya sah kepuasannya sah. Lanjut, kemudian suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas ini jelas ya. Nah, jadi tidak ada cerita perempuan haid ini dia bisa berpuasa, dia kuat berpuasa tetap tidak sah dia melaksanakan ibadah puasa. Orang haid, orang nifas. <tuh> kemudian apa lagi? Wal ilmu dan mengetahui apa yang dia ketahui. Bikaunil waktu dengan keadaan waktu itu, dengan adalah waktu itu, waktu dia berpuasa itu apa? Qabilan lisaumi. Menerima puasa. Menerima puasa maksudnya apa? Bahwasanya memang dia bisa berpuasa pada hari itu. Kalau dia tidak tahu apakah hari itu bisa berpuasa atau tidak, contohnya hari syak ya, hari syak. Sekarang tanggal 29 Syakban. Berarti besok ada dua kemungkinan, satu kemungkinan besok, satu Ramadan, yang kedua kemungkinan besok masih tanggal 30 Syakban. Nah, ternyata sore-sore dia dengar ada pemabuk yang mengaku melihat hilal. Pemabuk mengaku melihat hilal. Nah, kan memang kita menerima ya kesaksian orang ketika dia melihat hilal. Tapi yang bersaksi ini adalah orang fasik. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti kita syak nih besok ragu juga kita dibilang besok tanggal 1 Ramadan yang bersaksi orang fasik dibilang besok tanggal 30 Syaban ya ada yang bersaksi walaupun dia fasik nah gimana jadinya besok hari syak berarti tidak boleh puasa besok berarti dia tidak tahu pasti bahwasanya hari esok itu bisa menerima ibadah puasa berarti dia tidak boleh berpuasa besok itu namanya ya syak. Ya, tidak boleh juga dia berpuasa di hari-hari yang diharamkan. Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tashrik. Ataupun separah terakhir dari bulan Syakban. Kecuali dia iringkan dengan puasa sebelumnya. Itu tentang uh, mengetahui waktu ini ya. Kalau Ramadan insya Allah sudah menerima waktu semua. Itu. Kalau puasa-puasa sunnah, mesti tahu dia. Ya. Lanjut. <tuh> Sunanus Saumi sunnah sunnah puasa kathiratun banyak sunnah sunnah puasa itu banyak di antaranya takjilul fitri nah, ini asal kata takjil per apa ya pabukuan Kalau di minang makanan untuk berbuka itu bukan takjil tapi iftar ya iftar kalau takjil itu apa menyegerakan takjil kalau pakai hamzah takjil menunda. Kalau pakai hamzah jadinya menunda takjil. Kalau pakai ain takjil jadinya menyegerakan. Kayaknya Jadi hati-hati ain dengan nano dengan hamzah. Kita kemarin pesilat yang suka mengkritik bacaan para ulama ni eh, pas baca surat yasin alam ayat dia bilang. Alam ayat ilaikum ya bani adama Allah tak syaitan. Aduh, ni kacau ni. Ustaz Adi Hidayat saja menguasai kiraat, tapi beliau masih masih ndak-ndak ndak mau gampang mengkritik yang ndak. Makanya kaidah itu betul ya. Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya sedikit pengingkarannya. Man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. orang berilmu itu walaupun ada mengingkari tapi dia bisa mempertanggungjawabkan pengingkarannya ada landasan ilmiahnya tidak salah sal ingkar ingkar aja saya lucunya orang-orang awam nih suka pakai logika awam ya dan dia bangga dengan logika awam jadi, contohnya seperti ini kadang awam kan curhat juga pada kita ini silanya dia mengkritik seorang ulama kita pro pada ulama ini Ustad ini kiai ini Ustadz ini gimana nih Padahal dengan logika awam saja kita kan bisa tahu nih Kalau itu bermasalah Saya ketawa aja Makanya Bapak jangan pakai logika awam gitu. <laughs> jangan pakai logika awam ya, Ikuti logika alur berpikir tuh banyak Enggak dalam masalah fikih misalkan apabila bertentangan yang wajib dengan yang sunnah dahulukan yang wajib kemudian hukum yang lama itu tetap berlaku sehingga datang ada perkara yang membatalkan hukum lama itu kan namanya istishab kemudian asal al lubara atau zimah seperti itu asal dari segala asal dari uh, kondisi seseorang adalah uh, tanggung jawabnya itu bebas sebenarnya ya uh, al aslu al adam asal dari segala sesuatu adalah tidak ada nah itu kan langkah-langkah uh, berpikir logis kan ada yang bilang seperti itu Ustaz, saya pribadi mengakui bahwasannya Kiai Haji Idrus Ramli itu lebih pakar tuh hadis daripada Ustadz Adi Hidayat. Saya akui itu. Ustadz. Ada bilang seperti itu pada saya. Saya akui beliau ini lebih pakar hadis daripada Ustadz Adi Hidayat. Dan uh, landasan argumennya itu luar biasa. Walaupun kita tahu penyimpangannya. Oh, penyimpangan mana? Nih saya bilang seperti itu? Dia ngakui ahli hadis. Penyimpangan mana? Kalau dia ini ahli hadis, berarti kalaupun menyimpang, dia punya dalil. <laughs> ya, contohnya seperti ini ya. Ada ustad, gitu ya, ada ustad, kemudian dia oh, marah pada muridnya, contoh marah pada muridnya, kemudian dia bilang apa, uh, karena muridnya ini salah, enak, enggak? Uh, atau muridnya, atau, atau ada orang yang, eh, uh, ya, seperti Habib, guys, lah, kemarin enak, Habib, guys, oh, ada orang. Nggak bilang saya Habib, ada yang nggak bilang saya Ustadz, bodoh amat. <laughs> Ngomongnya seperti itu. Orang-orang mungkin, oh ini apa-apa nih Ustadz ngomong kasar seperti ini. Enggak tahu dia bahwasannya Nabi SAW juga pernah mengatakan hal yang lebih parah daripada itu. Contohnya, taribat siadak atau takilat ka umuk, Atau Nabi Ibrahim berkata pada Namrud, ufin gitu. <laughs> ufin kan kasar tuh sebenarnya ya. Nah, ini yang kadang-kadang Awam tuh menjadikan logika dasar dia untuk ngomong seperti itu. Kan ini juga ada kisah ya Imam Abu Hanifah didatangi oleh seorang uh, seorang yang tampilannya rapi, bagus datang. Imam Abu Hanifah ketika itu sedang selonjoran mau juga ya. kaki beliau itu selonjoran. Pas datang bapak-bapak yang tampilannya rapi ini, beliau langsung duduk melipat kaki beliau. Nah, kemudian beliau suruh murid-muridnya sediakan kurma untuk laki-laki tadi disediakan kurma. Habis kurma tadi disediakan lagi. Habis pula lagi disediakan lagi. Tambah, tambah, tambah seperti itulah kira-kira. Pas udah kenyang, apa kata si laki-laki ini? Yakfuni, yakfuni ya gitu. <laughs> yakfuni katanya, gitu. Ah, gara-gara mendengar yakfuni itu kemudian Imam Abu Hanifah pun kembali menyelonjorkan kaki beliau dan beliau bilang Gafani minka yakfuni gitu. Kafani mingka yakfuni. Maksudnya apa? Tadi saya kira kamu orang alim gitu. Tapi gara-gara kamu ngomong yakfuni gitu kan. Ya sudah, saya selonjorkan lagi kaki saya. Saya kan yakfini atau kafani seperti itu ya nak. Ini yakfuni. Kafa yakfi ya. Kafa yakfi. Nah, orang baru dinilai kalau dia ngomong. Dan orang memang di, istilahnya apa ya. Orang di treat. Ya. We treat people. Ya, kita men seseorang itu sesuai dengan kadarnya gitu. Itu Imam Abu Hanifah kalau uf itu cocok untuk Namrud. Jangan dipertentangkan pula nanti dengan Ibrahim dan Harun Ustaz Ini ngomong pada Firaun qaulal ya memang itu juga ada sunnahnya. Ya, ada perkara-perkara yang tidak boleh digeneralisir seperti yang kita sebutkan tadi. Apakah debat itu buruk selalu ndak Nabi Ibrahim dengan Namrud itu juga berdebat gitu kan. Itu tidak buruk. Nah, ini orang selalu enak diajak dialog, oh boleh berdebat, tapi dia debat juga di kolom komentar itu kan cara berpikir apa-apaan itu. Ya. Yeah. Itu konyol. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini ya takjil ya. ya. ini sudah menjadi bahasa uruf kalau misalkan awam sudah menganggap takjil itu sebagai berbuka ya sudahlah. Ya, walaupun kita yang tahu bahasa Arab tahu takjil itu artinya menyegarkan berbukanya. Nah menyegerakan berbuka itu kita baru bisa disebut segerakan kalau melakukan waktu uh, melakukan sesuatu sebelum waktunya kan. Nah berarti takjilul fitri ini jam 4 sore ini kata orang sesak ya <laughs> bukan kata kita ya. Nah kita takjil itu lakukan uh, berbuka segera. Maksudnya ketika waktu maghrib sudah masuk ketika waktu maghrib sudah masuk. Syekh Mustafa tetap uh, menukilkan doa ketika berbuka itu Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu ya. Tetap beliau sampaikan itu doa dan ini doa setelah berbuka menurut beliau bukan doa sebelum berbuka. Ya. Maka fi'il madi memang dimaknai sebagai uh, fi'il untuk perbuatan yang telah kita lakukan. Karena ada juga fi'il madi bermakna kita benar-benar akan melakukan seperti qada qamati salah ketika iqamah. Kita belum salat tapi muazin sudah mengatakan qada qamati salah. Qama itu kan fi'il madi qamat fi'il madi padahal kita belum salat. Artinya apa? Pasti. Sudah pasti akan salat. tapi kalau di sini Allah malaka itu ma madi wa ala rizqika aftartu ini juga fi'il madi. Berarti berbuka dulu baru baca doa. Ya, Selanjutnya ta'khirus sahur Mentakhirkan sahur Maksudnya apa? E, melaksanakan sahur itu Sekira-kira setelah sahur dengan azan subuh itu 50 ayat Nah ini yang waktu imsak diributkan orang itu Sekira-kira antara waktu subuh dengan e, kita terakhir makan itu sekitar 50 ayat ayat normal ya jangan ayat uh, yang paling panjang dari, dari Al-Qur'an pula 50 ayat. <laughs> nah, 50 ayat normal. Uh, dan sahur ini baru bisa disebut sahur kalau dilakukan setengah akhir malam ya. Kalau bahasa Minangnya para siang, kalau bahasa Indonesianya dini hari, itu baru disebut sahur. Kalau misalkan makan sahurnya sebelum tidur, dia pulang tarawih jam 11 contohnya, enak makan dia dulu niatnya untuk apa untuk sahur maka belum dapat sahur ya belum dapat sahur tapi walaupun ya tidak masalah ya halal saja ya wa kulu hatta ya khaytul abiyadu min al makan dan minumlah kamu dari uh, terbenam matahari sampai terbit fajar kan tidak masalah tidak masalah berarti pokoknya dia batasnya sampai terbit fajar sebelum itu makan tidak masalah tapi baru bisa disebut sahur kapan kalau sudah masuk sepertiga Setengah akhir malam Nisful akhir ya Setengah akhir Nisful lail Nisful lail Separuh malam Makan sebelum separuh malam Berarti belum bisa disebut sahur Sahur yang barakah dia Separuh akhir malam Jangan sampai sahur bangun enak Tapi sholat subuh tertinggal Ini kacau nih Lanjut Wal iftar wa alat tamari dan berbuka atas tamar kurma, berbuka dengan kurma. Ustadz kata Ustad kemarin kalau oh, perbuatan Nabi itu tidak oh, sunnah saat kalau istilahnya perbuatan yang berkaitan dengan uruf Nabi. Yang pentingkan halal, yang pentingkan baik. Oh ya, kalau kita mau bahas-bahas maka kurma ini adalah makanan terbaiknya. Kurma ini makanan terbaik. Saya dapat riwayat bahwasanya para ulama dulu itu tidak banyak buang air ya ulama dulu tidak banyak buang air tidak banyak ee -e, istilahnya ya kenapa tidak banyak ee makanannya kurma kurma itu lebih banyak yang diserap tubuh daripada yang dibuang ya lebih banyak yang diserap tubuh daripada yang dibuang itu terbaik ya gulanya juga gula yang kompleks sehingga diolah dulu sehingga nak membuat gula darah kita naik ya, pokoknya punya banyak manfaat Kurma yang terbaik, kurma apa? Kurma basah dulu. rutop dulu ya. Kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, silahkan pakai kurma ajwa ya agak kering atau tamar yang benar-benar kering. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada pakai air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam bagaimana? Nah, pakai air sumur rumah kita juga boleh ya. Nah, itu kira-kira urutan. Saya juga ya sudah, ya berarti sejak belajar inilah dulu 2016. Saya dahulukan kurma sebelum air Dahulukan kurma sebelum air Kurma dulu baru air Ya Tamat kurma dulu baru air Kalau tidak ada kurma bagaimana anggur Ya barangkali bisa juga ya nak Anggur itu kan satu level dengan kurma dalam hal zakat ya Yang dilakukan Nabi adalah kurma Ya Dicari Nabi adalah kurma Mencontoh Nabi S.A.W. Wasallam dalam perkara dunia itu bisa terhitung ibadah kalau niat kita melakukan itu adalah karena cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang cinta pemain bola mereka tiru gaya rambut pemain bola enak. Orang cinta artis mereka tiru gaya jalan artis. Oh luar biasa. Cetak gol dia main futsal su dia bilang enak. Kalau <guluh> tiru pula si CR enak. Eh, karena dia cinta CR. Kita juga kalau ada orang yang meniru Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam jangan kita. banyak gaya enak. Ini orang baju di bajunya dibuat CR7 segala macam. Ini orang buat terompah nabi di pecinya marah pula dia. Enak. Ini apa-apaan sunnah siapa yang membuat logo terompah nabi di peci ini? Eh, ay ay. Terompah nabi itu kenapa dibuat logo? Terompah nabi itu ikut Isra mi'raj tu. <laughs> terompah nabi ikut Isra mi'raj Eh, lebih mulia terompah nabi daripada kita nih ya kalau hitung-hitung mi'raj. -hitung, ini orang-orang kadang-kadang entahlah kalau kata Habib Ahmad banyak orang mengaku cinta Nabi tapi dia tidak cinta Nabi sebenarnya. Tidak ada e, istilahnya harokah an-nuraniyah itu tidak ada ya. Pergerakan hatinya ketika dia dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Nah, sehingga marah aja dia kalau orang mengekspresikan cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mencintai Nabi dengan meniru sunnah-sunnahnya itu sama saja dengan perkataan seorang bapak saya mencintai anak saya dengan memberikan nafkah pada anak saya tapi anaknya tidak ada dia pelu anaknya tidak ada dia cium anaknya tidak ada dia bawa jalan-jalan itu wajib itu standar wajib setiap Muslim mengikuti sunnah Nabi itu. ya oh bukan jangan saya yang masalahnya kemudian merasa paling mengikuti sunnah Nabi ini juga bahaya. Saya mengikuti Nabi sebagaimana pemahaman para sahabat. Tapi dia memahami sunnah Nabi dengan buku Albani. Memang ada sahabat baca buku Albani kan tidak ada kan. Itu kan aneh juga. Saya membaca, saya apa mengikuti Nabi sebagaimana para sahabat. Tapi dia baca sifat salat Nabi berarti dia tidak mengikut sahabat. Dia mengikut ulama khalaf. Itu tipuan ya. Itu tipuan orang merasa mengikuti Nabi sebagaimana para sahabat mengikuti Nabi padahal dia dia bukan sahabat dia bukan sahabat sahabat itu punya logika yang uh, bersih punya bahasa Arab yang fasih sehingga itu dijadikan modal untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak punya dua modal tadi bagaimana seseorang bisa mengaku mengikuti Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam ya jadi ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tiru Nah, kalau kita tiru apapun perbuatan Nabi dengan niat ya karena mencintai beliau maka kita dapat pahala. Pakai cala misalkan, ya, tak? pakai calek, Apalagi sunnah-sunnah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan dengan tiga jari kalau makan roti ya tentu saja. Ya, jangan makan sup, makan soto pakai tiga jari, <laughs> pakai sendok lah, soto. Ya kita tiru sunah Nabi yang bisa kita amalkan, yang bisa kita amalkan kita amalkan. Ini kemarin. Ustadz Yendri Junaidi lihat saja ya itu di Facebook beliau <tuh> tuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sunnah Nabi yang susah diamalkan lihat di ya, boleh di Facebook beliau lanjut 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 wa iktharul Quran dan memperbanyak Al Quran anda yang memahami bahwasanya Al Quran ini cara membacanya bukan Al Quran tapi Al Quran sehingga Al Quran ini asal katanya bukan Al Quran uh, Qara uh, akan tetapi Al Quran ini memang nama kitab suci secara khusus seperti Taurat Zabur memang nama tidak ada arti tidak ada asal kata segala macam ya nah, kalau di sini memang Quran ya Quran itu bacaannya yang banyak jangan Qurannya diperbanyak ini parah pula ini nanti datang pula kang save dengan dadan ini nak oh, ini makhluk kita perbanyak atau apa nih nak atau sifat Allah nah ya Memperbanyak baca Quran Yang paling baik itu bagaimana? Jangan baca sendiri Sebaiknya baca Quran jangan sendiri Tadarus lah. Ya Ramadan ini kalau bisa kita tadarus Kita baca dengan seorang yang bisa memperbaiki bacaan kita Kemudian gantian dia juga memperbaiki bacaan kita Itu namanya tadarus Saling belajar Saling belajar Kemudian As-sadaqatu fir Ramadan Sedekah di bulan Ramadan Bocil dah bangun ya Sedekah di bulan Ramadhan Di luar Ramadhan sedekah juga disunahkan Di dalam bulan Ramadhan lebih diutamakan Kita bisa saja membelikan baju lebaran untuk anak-anak Di luar Ramadhan tapi sebaiknya di bulan Ramadhan kita kasih ya Jadi beli bajunya sebelum Ramadhan ngasih ke anaknya Di bulan Ramadhan Tak lupa ya Ah, jadi itu sunnah-sunnah uh, di bulan Ramadan. Lanjut, sunnah-sunnah ini ya, sebanding pembahasannya dengan pembahasan makruhatus saumi. Hal-hal yang makruh dalam ibadah puasa. Makruhatus makruh-makruh puasa itu kathiratun. Banyak ya, makruh-makruh puasa ini banyak. Minha di antaranya. Sama dengan yang tadi ya, sunnah-sunnah puasa juga banyak di antaranya. Kita cuma bisa di antaranya ini juga ada ulama ya boleh jadi kalau sunnah sunah kan belum tentu kita bisa merangkum semuanya berbeda dengan rukun yang sedikit saja makruh-makruh juga banyak boleh jadi kita tidak merangkum semuanya maka kita buat minha di antaranya nah, sama dengan muhakik hadis kalau yang memang berilmu dia kalau kita lihat eh, Tahkik atau takhrid hadis kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu biasanya kalau di, beliau tidak menemukan riwayat ya beliau bilang lam ajid alaihi nasan atau lam ajid aslan lahu seperti yes ya, seperti ini. saya tidak menemukan dia bilang bukan tidak ada bukan la asla lahu tidak ada aslinya nih tidak ada sumbernya nih itu gaya orang tuh tidak ada dengan tidak dapat kan beda nah, para ulama biasanya bilang lam ajid alaihi aslan saya tidak dapat aslinya saya tidak dapat sumbernya ya, ini juga adab kita ya dalam menyampaikan hadis juga ada adabnya agar kita tidak terhitung berdusta atas Nabi. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda yang artinya. Kalau kita mau sampaikan terjemahan, sampaikan seperti itu. Ya, kami, uh, uh, saya, uh, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda yang artinya. Lalu kita sampaikan terjemahan. Jangan Nabi bersabda. Kesucian adalah bagian dari iman. Kapan Nabi ngomong bahasa Indonesia? <laughs> itu adab saja ya. Ini kalau orang yang penuh kehati-hatian dalam menyampaikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu hati-hati dia dalam menyampaikan hal seperti ini. Minha al fil madmadati wal Di antaranya, ini walaupun perbuatan ini di luar Ramadan sunnah loh ya. Al-mubalaghatu berlebih-lebihan fil matoti dalam berkumur-kumur walistin ini perbuatan sebenarnya sunnah, namun menjadi makruh di bulan Ramadan Ya, jadi membersihkan air, membersihkan hidung dengan air jangan dihirup. Ya cukup membersihkan hidung dengan air saja, kumur-kumur normal saja. Ya jangan dihirup-hirup, jangan kumur-kumurnya berlebih-lebihan. Kemudian apalagi zukut taami menyicip makanan menyicip makanan tanpa hajat ya. kalau misalkan ada hajat orang banyak ya berarti tidak makruh kalau ada hajat untuk mencicip makanan maka tidak makruh justru ya kalau rusak pula selera makan orang gara-gara kita tidak mencicip makanan ya kena juga ini mencicip ya kemudian diludahkan kembali jangan dicicip kemudian ditelan batal puasa Ada juga yang mengatakan Ustaz kata Ustaz lain boleh mencicip makanan. Itu gimana tu, Ustaz? Iya boleh. Makanya fatwa jangan tanggung tanggung ya. Boleh mencicip, ludahkan kembali. Sampaikan seperti itu. Jangan boleh mencicip saja. Ya, sekedar mencicip makanan boleh dia bilang. Cicip. <laughs> dia cicip dah lima sendok. Itu nak mencicip lagi. Nak. <laughs> nah, kita ciciplah. Jangan-jangan ini kuahnya kalau dimakan dengan kuah saja enak. Ah, coba pakai nasi, mungkin rasanya lebih enak nih. Dia coba pula pakai nasi ini juga dalam rangka mencicip. Oh, bukan itu maksudnya. Cicip, ludahkan kembali. Lanjut, wal hijamah dan berbekam. Berbekam ini makruh sekiranya seandainya seseorang menjadi lemah sebab berbekam. Kalau dia sehat-sehat saja, kuat-kuat saja, tidak salah. Ya, tidak jadi makruh. Makruh berbekam kalau dia menjadi lemah Terus wamadunah wil alaki Dan mengunyah semisal getah nah, Seperti permen karet tanpa rasa ya. Permen karet tanpa rasa Getah memang getah itu betul yang dia kunyah-kunyah ya, Getah itu betul yang dia kunyah-kunyah Maka ini tidak membatalkan puasa Permen karet Berarti bukan permen karet, karetnya saja. Yang tidak ada permennya, yang tidak ada rasanya. Ini makhluk saja ya. Saya dulu direkomendasikan kalau misalkan asam lambung atau sakit mah itu salah satu terapinya ya makan permen karet. Kenapa? Karena makan permen karet ini tidak tahu yang memancing perut lah katanya. Mancing perut lah katanya. Karena kita banyak mengunyah sehingga kalau kita banyak mengunyah maka perut mengira kita tidak butuh banyak enzim lagi untuk mencerna makanan. Kata katanya seperti itu ya unyah, unyah permen karet di zaman sekarang kayaknya entah ada entah tidak ya entah karet yang tanpa rasa lanjut mau tuh suami <tuh> pembatal pembatal puasa pembatal pembatal puasa mau suami ah ahada pembatal puasa itu adalah ada sebelas sebenarnya secara global bisa empat atau lima kita simpelkan ya kita simpulkan ini beliau beliau inukan beliau apa istilahnya beliau tafsir ya beliau detailkan yang pertama duhulu ainin ilma jawfan minman faidin maftuhin ini standarnya ada tiga ya. yang pertama apa duhulu ainin yang masuk tuh mesti ain mesti barang kasar mesti barang kasar ya. Ain itu barang kasar. Kemana maksudnya? Ila ma yusamma Kepada barang yang dinamai jauf rongga. Kepada rongga tubuh. Masuknya ke rongga tubuh. Ya. Barang kasar ini masuknya kemana? Ke rongga tubuh. Apakah semua yang masuk ke rongga tubuh itu membatalkan puasa? Oh tidak juga. Mesti min man maftuhin. Dari jalur yang terbuka. Maksudnya dari lubang lubang telinga, lubang hidung, pangkal mulut, kubul, dubur, itu lubang-lubang semua. Nah, kalau kita kalau kita jelaskan, tentu kalau misalkan sesuatu yang masuk itu bukan ain, tapi asar saja, maka tidak membatalkan puasa. Pak contoh bibir kita manis atau masih tersisa rasa pedas di lidah kita setelah sahur, nah, itu ain, itu namanya asar ya, itu namanya bekas ain. Ain itu cabai, tapi asar itu rasa pedas. Rasa pedas tidak masalah. Setelah gosok gigi, barangkali kita masih merasakan dingin-dingin di mulut. Itu tetap namanya asar saja. Bukan Ain. Ya. Kemudian apa lagi? Mayu sama jawaban masuk ke rongga tubuh. Kalau masuknya tidak ke rongga tubuh juga tidak membatalkan puasa. Ya, kalau misalkan ya lewat ke mulut tapi tidak masuk ke rongga tubuh. Ya, sampai di mulut saja itu tidak membatalkan puasa min fazin maftuh dari hidung, dari telinga, dari pangkal mulut, dari kubul dan dubur. Kalau masuk lewat jalur suntik tidak membatalkan puasa. Ya, maka kalau saya ngajinya dengan Syekh Mustafa, standarnya bukan apakah yang masuk itu bergizi atau tidak. Masuk itu mau bergizi atau tidak, kalau dia masuk melalui jalur yang terbuka, manfazin maftuh, maka batal puasanya. Walaupun yang masuk itu batu. Walaupun yang masuk itu batu. Tapi kalau dia bergizi namun tidak melalui jalur ini. Maksudnya melalui suntik misalkan maka itu tidak membatalkan puasa. Standar kita bukan gizi atau tidak ya. Standar kita bukan gizi atau tidak. Saya canda-canda sama kawan saya. Tapi kan itu tidak bergizi. Ya seperti swab dulu ya. Swab itu kan sudah masuk ke rongga kepala. rongga uh, fesum ya. Masuk ke rongga hidung. Sudah melewati jarak yang bisa ditempuh oleh jari tangan kita ya. Itu batal puasa. Ada yang protes. Itu kan tidak bergizi katanya ya walaupun tidak bergizi <laughs> apa kayaknya sudah saya bilang walaupun enggak. walaupun tidak bergizi sebenarnya kita bukan gizi atau tidak kalau ada orang ngunyah-ngunyah batu kemudian dia telan batu itu apakah batal puasanya ya batal walaupun batu juga tidak bergizi ya ini kenapa batal puasa seperti ini ini agak panjang saya baru dapat uh, pencerahan itu dari Ustadz Khalil ya. Ustaz Khalilur Rahman tuh ikuti ya Facebook beliau ya. Khalil Kapeh Panji apa beliau bilang kenapa ini membatalkan puasa padahal yang disebutkan kan cuma makan dan minum tapi kenapa meluas perkara yang masuk dari rongga-rongga ini kenapa juga membatalkan puasa maka beliau mengisahkan tentang kafarat ya seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya puasanya batal sebab dia menggauli istrinya sebab dia menggauli istrinya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh dia membayar kafarat Ya awalnya disuruh untuk puasa do, uh, memerdekakan budak tidak mampu dia disuruh pula untuk puasa dua bulan berturut-turut tidak mampu dia disuruh pula dia untuk memberi makan orang miskin enam puluh orang tidak mampu pula dia poin penting yang disampaikan oleh Ustaz Khalil ketika itu apa kenapa yang disuruh cuma suami kenapa istri tidak disuruh nah, itu kan harusnya kan ketika Nabi bilang puasalah kamu dua bulan berturut-turut beliau tidak mampu harusnya kan Nabi bilang istri kamu mampu tidak nah, kan harusnya seperti itu harusnya ya. Tapi justru istrinya tidak disuruh oleh Nabi. Maka dalam mazhab syafi'i memang istri tidak wajib untuk membayar kafarat sekiranya terjadi hubungan badan di siang hari Ramadan. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa istri tidak wajib? Nah, kata Ustaz Khalil apa? Karena puasa si istri sudah batal sebelum terjadi hubungan badan. Kok bisa? Nah, hubungan badan itu baru terjadi ketika yang masuk ke kemaluan seorang perempuan itu adalah kepala kemaluan. Ya, hasyafah. Kalau hasyafah sudah sempurna masuk, baru terjadi hubungan badan. Kalau yang masuk baru separuh kepala, separuh hasyafah, maka hubungan badan belum terjadi. Tapi puasa perempuan sudah batal. Ya, Kalau yang masuk baru separuh kemaluan, maka puasa perempuan sudah batal, tapi puasa laki-laki belum batal. Kenapa puasa laki-laki belum batal? Karena hubungan badan belum terjadi. Nah, Berarti puasa perempuan batalnya karena apa? Karena ini dukhulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuh. Masuk sesuatu ke tubuh dia melalui manfaz maftuh. Ah maka saya kalau udah paham orang landasan ini ditanya swab itu kan tidak bergizi, ketembak itu kan tidak bergizi masuk ke Saya bilang ya hasyafah juga tidak bergizi, saya bilang gitu. <laughs> hasyafah juga tidak bergizi tetap membatalkan puasa perempuan enak dan kita juga ndak jadikan standar apakah jalur itu bersambung dengan lambung atau tidak ya kemaluan depan perempuan itu tidak nyambung dengan lambung tuh banyak jalur lewat ginjal lagi lewat uh, kantung kemih lagi yang bersambung dengan lambung itu anus enak yang kalau misalkan mau kita tarik tali gitu ya itu anus yang bersambung ke ke lambung makanya istilahnya walaupun telinga sekarang menurut penelitian terbaru antara telinga dengan tenggorokan itu ada katup yang menghalangi tersambungnya telinga dengan lambung walaupun tidak bersambung dengan lambung ya tetap batal puasa kalau memasukkan ain ke telinga itu itu dia standar kita bukan masalah lambungnya tapi kepala itu juga punya rongga perut juga punya rongga dada juga punya rongga maka batal puasa orang yang memasukkan sesuatu ke rongga-rongga tersebut melalui manfaat maktur. Maka kalau ada orang pakai calek misalkan atau pakai otem obat mata itu kemudian terasa manis di tenggorokan itu tidak batal puasa. Kenapa? Karena mata ini bukan manfaat maktur. Mata ini tertutup. Kemana saat kiasnya Ustaz? Kiasnya ke calek calek itu tetap dipakai di bulan Ramadhan Ini tetap dipakai di bulan Ramadhan Walaupun barangkali debu-debu calek itu akan masuk juga ke mata. Tapi tidak jadi soal, tidak masalah. Nah, jadi itu ya standar, standar kita bukan bergizi atau tidak bergizi. Standar kita juga bukan apakah itu bersambung ke lambung atau tidak. Standar kita adalah tiga ini. Dia ain masuk ke rongga tubuh, kemudian dari rongga dari lubang yang terbuka. Dari lubang yang terbuka. Selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa menghindari itu dimaafkan ya ada kalanya perkara ini tidak bisa kita hindari debu misalkan atau asap sate yang terlalu keras enak nah, kalau asap rokok bisa dihindari itu ada ainnya. asap rokok itu ada tarnya ya coba lah uji rokok dihisap di balik tisu nanti hitam tuh nanti hitam tisunya vape juga vape itu mengandung uap juga ya Uap. hati-hati nah, ya itu ada ainnya, ada barang kasarnya Walqai dan alqai muntah. Ini juga tentu saja muntah dengan sengaja. Ini jelas ya, muntah dengan sengaja. Gimana cara muntah dengan sengaja? Jadi ya, dia barangkali dia congkel-congkel sehingga muntah dia itu membatalkan. Waljima dan hubungan badan. Hubungan badan sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau hasyafah sudah masuk, hasyafah masuk. Kalau hasyafah belum masuk, hasyafah belum masuk nih. Ya beri maaf, Mungkin sudah hampir hilaf nih suami istri masuk separuh hasyafah. Kemudian suaminya insaf. Ah, nak jadilah kita sedang puasa. Maka dalam kondisi seperti itu puasa istri sudah batal. Puasa suami aja yang belum batal. Puasa suami belum batal, puasa istri sudah batal. Lanjut. Wa khurujul Dan keluar mani. Walaupun tanpa hubungan badan. Dengan apa keluar mani? mubasyaratin dengan adanya basyarah basyara yubasyiru mubasyaratan nah, apa arti mubasyarah itu kulit ketemu kulit dia salaman dengan perempuan nyata dia ini lemah syahwat eh, apa ya bukan ejakulasi dininya keterlaluan enak salaman dengan perempuan aja keluar mani batal puasa tu. tapi kalau dia nengok perempuan, dia lihat perempuan aja, lihat perempuan keluar mani dia langsung. Itu nah, enggak batal puasa ya, karena tidak ada mubasyarah. Tidak ada mubasyarah. Itu namanya apa? Bukan munazarah juga ya. Ustaz ini namanya munazarah bukan. Itu nazar saja. Kalau munazarah itu saling pandang. Enak. Nazar itu melihat. Mubasyarah ini ya, itulah. Tapi suami misalkan bergema gemai dia dengan istrinya. Main-main dia. Tapi tidak sampai hubungan badan. Namun suami sampai keluar mani ya. Contoh suami sampai keluar mani walaupun tidak e, dengan hubungan badan maka tidak bayar kafarat. Tapi dosa ya. Kafarat itu hanya dibayarkan kalau misalkan terjadi hubungan badan, hubungan badan. Walaupun tidak sampai keluar mani, ya. ini juga dia. Hubungan badan walaupun tanpa keluar mani menyebabkan wajib kafarat. Keluar mani tanpa hubungan badan tidak menyebabkan wajib kafarat. Dua hal ini berbeda. Hubungan badan dengan keluar mani itu dua hal yang berbeda. Mubasyarah bisyahwah. Mubasyarah bisyahwah saya dulu ya dengar ada pertanyaan di kolom kompas eh kompas republika ya ada rubrik tanya jawab ramadan itu yang ditanya salaman dengan perempuan itu kalau keluar mani bagaimana ya udah tahu dia cepat keluar seperti itu gara-gara hal-hal sepele seperti itu bisa keluar ngapain salam juga dengan perempuan ya nyatet yang mau sentuhan bersentuh sentuhan pun bukan hubungan badan. Lanjut. Ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi fil kulli. Semua hal yang kita sebutkan tadi membatalkan kalau apa? Ma'al amdi. Bersamaan dengan kesengajaan, memang sengaja dia wal ikhtiyar, kemudian tanpa paksaan. Tanpa paksaan, Wal ilmi tahrimi dan tahu dia kalau perbuatan itu haram dilakukan di bulan Ramadan. Ilmi tahrim tahu dia dengan keharaman. Tahu dia kalau perbuatan itu haram dilakukan di bulan Ramadan. Fil kulli pada semuanya. Keluar manilah inilah. Jangan ambil pendapat aneh ya. Wallahualam. Tidak tahu juga. Saya merujuknya kemana? Onani oh, tidak membatalkan puasa. Mungkin maksud. Uh, guru besar itu onani oh, tidak membatalkan puasa kalau tidak sampai keluar mani mungkin ya nak Allah alam <laughs> aneh aneh ya walaupun itu pendapat muat tabar ngapa urgensi nyampaikan ke awam apa <laughs> nah, ya, pembahasan orang tua nabi inilah urgensi nyampaikan ke awam itu apa kita juga harus tahu skala prioritas masyarakat itu apa gitu ya nah, salah salah aja lanjut 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 Nah, ini sekarang yang tanpa ikhtiar ya wal walaulah walau dan gila walaupun sebentar. Nah keserupan itu bagaimana? Apakah masuk pingsan atau gila? Keserupan itu kalau menurut saya lebih cocok disebut gila ya. Orang keserupan kalau siang hari ramadan keserupan batal puasa Was ya. Wasukru, mabuk wal irma dan pingsan inta'ad bihima. Kalau sengaja dengan keduanya. Mabuk dengan sengaja. Mungkin dengan jarum suntik ya. Mungkin dengan jarum suntik dia mabuknya. Walau lah datan. Walaupun sebentar. Kalau pingsan dengan sengaja nggak tahu. Saya. Mungkin dia tarung UFC. Mungkin dia ya, pingsan. Ya. <laughs> Allah malam. Pingsan dengan sengaja itu tahu saya kenapa. Eh, tapi pokoknya anggaplah ada orang yang sengaja pingsan. Maka batal puasanya. Kalau sengaja ya. Atau pingsan dan mabuknya ini enggak sengaja dengan sesuatu yang halal sebenarnya dengan sesuatu yang halal, Kenapa halal berarti tidak sengaja ya, tidak sengaja, amma jam'i nahar tapi pingsan dan mabuknya itu amma mengumumi atau apa istilahnya menelan seluruh siang, saya so, dia pingsannya seluruh siang, ya dia mabuknya seluruh siang maka batal puasa. Selanjutnya Warid datu dan murtad, ini jelas hilang syarat ya syarat sah puasa tadi harus Islam. Kalau dia murtad berarti batal Islamnya batal pula puasanya. haid dan haid dan nifas dan juga nifas ini juga membatalkan puasa. Nifas itu walaupun sebentar ya nifas ini kan kita katakan nifas minimal itu madjatun madjah sedikit. Nah, maka walaupun nifasnya sebentar itu juga membatalkan puasa. Walwila datu dan melahirkan dan melahirkan. Melahirkan juga membatalkan puasa. Ya, dihitung sama dengan keluar mani ya. Dihitung sama dengan keluar mani. Di kitab-kitab lain wiladah tidak disebutkan sebagai pembatal puasa. Di kitab-kitab lain wiladah tidak disebutkan sebagai pembatal puasa. Ya, barangkali karena umumnya wiladah ini keluar darah, tidak. kita tidak bisa membedakan apakah darah yang keluar ini damutolkin darah sakit melahirkan ataukah ini darah nifas nah, maka melahirkan itu dia dipukul saja bahwasanya dia membatalkan puasa nah sekarang ada pembahasan yang tidak disebutkan di sini yaitu cara mengganti puasa ya cara mengganti puasa bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa maka mesti segera mengganti puasa bagi orang yang meninggalkan puasa membatalkan puasa dengan cara cara yang tidak syar'i makan makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, maka mesti ganti juga. Kalau dalam mazhab Maliki mesti bayar kafarat. Karena yang menyebabkan kafarat dalam mazhab Maliki itu bukan karena dia berjima, bukan karena hubungan badannya, tapi karena perbuatannya itu mem, apa ya, merusak kemuliaan bulan Ramadan. Merusak kemuliaan bulan Ramadan. Maka tetap mesti bayar kafarat. Kalau dalam mazhab syafi'i yang bayar kafarat itu cuma orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Dan dia tahu bahwasanya perbuatan itu tidak boleh. Dan dia tahu bahwasanya perbuatan itu tidak boleh. Ini penting ya. Kalau orang yang tidak tahu bagaimana? Orang yang tidak tahu tidak perlu bayar kafarat. Ya, dimaafkan. Orang yang tidak tahu bahwasanya perbuatannya itu um, mewajibkan kafarat, maka dia tidak perlu bayar kafarat repot Tapi dia berdosa karena dia nak belajar. <laughs> Jangan dibilang bebas ya. Berarti lebih enak kita nak belajar tuh Ustaz. Lebih banyak tak tahu lebih sedikit tanggungan. Oh gak juga. nggak gitu konsepnya. Ya. Dosa lah. Talabul ini ala muslimin wa muslimah. itulah barangkali kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyaih. Kita baca dulu pertanyaan yang masuk di kolom chat. Semoga Allah lancarkan usaha Bang Rio. Amin. Waalaikumsalam. Pulau Buru Maluku Indonesia Timur hadir. Kita memberikan buka puasa untuk orang lain berarti kita juga dapat pahala dari dia. Nah, bagaimana kalau ternyata dia perbukanya diawali dengan makanannya sendiri kemudian makanan dari kita dijadikan hidangan penutup berbukanya? Apakah kita dapat pahala puasanya? Oh iya juga ya, ini pertanyaan menarik juga nih ya. Berarti dia berbuka bukan dengan makanan kita ya. Wallahualam, kalau masalah pahala ya, tapi zahirnya tetap dapat. Zahirnya tetap dapat pahala. Kalau pakai teks tekstual kita tidak dapat ya, karena dia berbuka dengan makanan orang lain enak. ya nak. Tapi kan ruhnya itu adalah memberi makan sebenarnya ya. bukan apakah makanan itu dijadikan untuk perbukanya atau tidak ya memberi makannya itu. Ya bagaimana perkataan Wahabi kalau Imam Ashari hidup tiga fase. Bahkan Imam Zahabi pun tidak membagi menjadi tiga fase. Ya. Ini orang merasa lebih tahu Imam Ashari daripada Imam Baihaki. <laughs> tidak ada satu pun ulama yang membagi kehidupan Imam Ashari itu menjadi tiga. bahkan kitab al ibanah mereka klaim bahwasanya kitab al ibanah itu lebih condong lebih mirip dengan akidah mereka daripada akidah uh, ashari kontemporer <tuh> emangnya imam sanusi belum baca ibanah <tuh> itu anehnya memangnya imam bayaki belum baca ibanah Makanya saya bilang sama kawan-kawan ini saya tantang kita baca yuk kita khatamkan ibanah satu tahun misalkan. Kalau sudah khatam ibanah insya Allah sama kita mereka dengan kita Mereka selalu ya klaim kalau misalkan mereka dapat dalam kitab-kitab ulama kita dikatakan niat misalkan dikatakan Allah istawa misalkan oh berarti sama akidah kita dengan mereka aqidah akidah mereka dengan kita mereka klaimnya seperti itu mereka tidak mengklaim akidah mereka mirip dengan Imam Ashari ya mereka terbalik. Mereka mengklaim akidah Imam Ash'ari mirip dengan akidah mereka. Tolong dibedakan itu. <laughs> mereka bukan mengklaim akidah mereka mirip dengan akidah Imam Ash'ari. Mereka klaim Imam Ash'ari memiliki akidah yang sama dengan mereka terbalik. Hebat betul loh. Ulama di masa salah mengikuti mereka jadinya. Enak. Kalau mereka mau baca, misalkan Fathul Mubin, Syarah Arba'in, karya Ibnu Ajar Haytami, beliau Ash'ari juga. Atau bahkan mukadimah Hasyiah Bajuri, itu sudah jelas. Imam Bajuri menyatakan uh, melihat Allah, tidak. Imam ba, Imam uh, Ghazali juga di awal-awal Ihya Ulumuddin menyatakan melihat Allah. Tidak ada yang menafikan melihat Allah. Wahabi ini dalam kepalanya, uh, dalam kepalanya mereka menuduh Ashari ini men, uh, menafikan ru'yatullah, menafikan istawa, menafikan uh, yat menafikan sak. Kita tidak menafikan itu semua. Kita isbat, kita tetapkan Allah punya yad. Allah punya sak, Allah punya kursi, Allah punya wajah. Kita nak, uh, tetapkan itu semua, tapi maknanya apa? Allah malam. Kalau mereka tidak maknai <laughs> secara fisikal, itu di situ letak perbedaan kita ya. Uh, mereka tertawa ketika baca kitab-kitab ulama yang menyebut iat, uh, berarti akidah kita sama dengan mereka, uh, akidah mereka sama dengan kita. Oh tunggu dulu, iat yang dimaknai oleh ulama itu apa? berbeza dengan niat yang dipahami oleh mereka. Mana dulu kan kalau berbuka puasa apakah minum dulu atau makan dulu atau kalau pakai doa makan kurma dulu ya makan kurma dulu. Tapi kalau tidak ada kurma minum dulu. Ya berdoa setelah itu. Mana jemlih bu ya karena ada jenguk saudara mu'alaf. Allah. Masya Allah semoga semangat ya dakwah pedalaman ya. Saya tak mampu ni dakwah pedalaman seperti ini. ya, masih susah kalau bahkan sinyal 4G jadi 3G saja udah stres ya. Ini luar biasa. Semoga Allah berikan kekuatan ya para guru-guru yang dakwah di pedalaman. Izin tanya Bu ya, sempat ada keterangan kalau waktu subuh yang ada itu disengaja diakhirkan. Apakah betul? Kemudian misalnya ada kasus orang telat bangun dan subuh tertulis jam 5. Sedangkan dia berhenti sahur jam 4, 5, kalau memang kita pokoknya akhir sahur itu punya landasan ya, punya landasan lah pokoknya. Kalau misalkan kita pakai patokan jam kita, kalau jam HP kita misalkan menyatakan waktu subuh belum masuk ya sudah jadikan itu standar. Kalau ingin lebih akurat gimana? Ah, sambil makan itu lihat langit sebelah timur ya. Kalau <guluh> nampak benang putih ya di horizon maka baru selesai makan. Ya, tetap ya ada kehati-hatian, Pak. Ada kehati-hatian. Kalau orang yang nebo, apakah puasanya batal? Waduh, apa nih nebo? Nggak tahu saya. Nebo. Kalau nebo, tahu saya. Nebo tuh. Yang di uap, Bu, ya. Oh, nebo. Saat napas. Oh, nebulizer. Nebulizer, ya. Ya, nebulizer. Ya, puasanya batal, ya. Sama dengan inhaler itu juga ada ainnya, ya. Inhaler juga ada ain. Kemudian juga darah pada gusi itu juga membatalkan puasa ya, jadi kalau gusi berdarah, ludahkanlah. lah. Gusi berdarah, ludahkan. Astagfirullah, lupa kita rekam ya. Aduh, lupa kita rekam kajian kita begini. Udah, Bu ya. Tapi rekamnya di cloud oh, admin, bukan di oh. laptop kita. Nanti kita minta ke admin, mudah-mudahan bisa kita akses. Nanti ya, yang aja istilah ya. Ngaji, stay lah, ya. Menulang tentang kafarat tadi Ustaz? Kafarat itu kalau kafarat hanya wajib bagi suami kalau terjadi hubungan badan walaupun tanpa keluar mani. Ya, kafarat wajib atas suami kalau terjadi hubungan badan walaupun tanpa keluar mani. Kemudian juga kafarat itu bisa memerdekakan budak. Kalau tidak bisa maka puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa pula maka baru memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya, ada ceritanya dia tidak puasa ya puasa atau dua bulan berturut-turut. Tidak kuat puasa dua bulan berturut-turut, Ustaz. Hubungan badan aja yang kuat. Bacau. <laughs> Kalau kita cebok, ada perasaan air masuk ke kubul atau dubur, apakah ini membatalkan? Kalau perasaan-perasaan saja, jangan dijadikan patokan ya. Kalau yakin ada air masuk ke dubur, baru batal. Kalau perasaan-perasaan saja. Makanya cebok ini hati-hati ya. Cebok ini hati-hati, jangan pakai ujung jari, tapi pakai tengah jari. Jangan pakai ujung jari, pakai tengah jari agar kita yakin tidak ada yang masuk ke dubur Ya, yeah, nebur itu yang diuapkan. Yes. Buya, menelan daha atau ingus apakah batal puasa? Ingus di hidung, kalau ditarik, dihisap seperti itu, itu ya batal puasa. Hati-hati ya, kalau yang turun sendiri tidak. Kalau yang turun sendiri tidak. Kalau dahak sudah sampai ke mulut, ludahkan. Kalau sudah sampai dahak itu ke mulut, ludahkan. Tapi kalau belum sampai ke mulut, ditelan tak masalah. Ya. ad Eh, apa? assalamualaikum kesemb... Buya. Untuk kesembuhan, mohon doa untuk kesembuhan saya. Saya mendengarkan pengajian sendiri. mudah sehat, ya. Ustaz Taharudin Sakyon Mudah-mudahan kita sama-sama doakan untuk beliau, ya. Ya, sama kita doakan, atau siapapun di sini, kawan-kawan yang sakit, ataupun keluarganya sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadikan wasilah keberkahan majlis, ya, kita mudah-mudahan itu dijadikan sebab kesembuhan. Batasan masuk rongga itu sudah melebihi batas masuk jari ya, kira-kira ya, seperti itulah ya, kira-kira seperti itu. Kalau hidung dan telinga ya, yang tidak terjangkau lagi oleh jari itu sudah rongga. Kalau kubul, kalau dubur ya lubang. Jelas ya kalau dubur tuh lubangnya jelas. Kalau kubul perempuan itu bagian yang yang tidak wajib dibasuh saat istinja. Yang tidak wajib dibasuh saat istinja itu sudah masuk umum. Buya memang Al-Qur'an terjemah dan membaca terjemah Al-Qur'an bagi wanita haid bagaimana Buya? Haram. Haram <laughs> ya membaca, haram. Saya sudah sampaikan pantangan perempuan haid kalau ingin membaca Al-Quran untuk merajaan, misalkan bagaimana caranya? Eh, cukup dia mendengar saja, mendengar saja, atau dia baca tanpa suara. Dia gumamkan tanpa suara juga boleh, memegangnya tidak boleh. Saya dulu berpandangan bahwasanya Al-Quran dengan terjemahan itu boleh dipegang karena ada terjemahannya seperti itu. Tapi Syekh Mustafa menyatakan, "Ndak, itu berbeda dengan tafsir jalan lain ya. Tafsir jalan lain itu Al-Quran tafsir Al-Quran, tafsir ada selang-seling seperti itu. Nah, maka, kalau sekarang mungkin Al-Quran terjemah perkata baru bisa kita katakan aman. Mungkin itu pun mungkin, ya, saya pun agak, agak takut juga bilang boleh ya, enak karena Al-Qurannya masih intak, masih utuh di tengah. Kan, kalau Al-Quran cetakan Syamil yang dulu saya punya itu masih utuh Al-Quran di tengah-tengahnya. Nah, itu tidak boleh dipegang. Tapi membaca Al-Quran tidak boleh bagi perempuan haid. Ya. Ibadahnya orang itu bukan baca Quran. Ibadah kita itu adalah tunduk patuh pada Allah. Kalau Allah larang, ya tinggalkan. Itulah ibadah kita. Kalau perempuan itu menganggap sholat adalah ibadah, ah, nanti haid dia sholat dia. Sholat ini kan ibadah. Iya. Tapi ibadah asli itu adalah melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Allah larang kamu sholat, maka jangan kamu sholat. Allah larang kamu baca Quran, maka jangan kamu baca Quran. Kira-kira seperti itu. Ya, saya pernah ikuti live seorang Ustaz lumayan terkenal. Dia bilang makan itu disunahkan berbicara. Bagaimana ini, ya? alam mungkin makan berbicara ini menjadikan momen makan itu untuk saling dekat enak ketika makan kita dengan anak kita Ingatkan bagaimana sekolah tadi sambil makan malam enak obrolan ngobrol ringan saja jangan sambil ngunyah makan ah apa maka, Pak ada ah, seperti itu juga ya saya <laughs> jadikan makan tuh momen untuk ngobrol ya Allah alam maka maksudnya makan ngomong makan ya Yalah, wasstabir alaiha itu suruh anak sholat ketika kita sedang makan malam. Enak, jangan lupa sholat. Jangan lupa rajin-rajin ini. Jangan lupa tutup aurat. Ketika makan, enak. Masa makan diam-diam aja gitu. Apaan saat kalau inhaler batal? Apakah minyak angin juga batal? Saat? Kalau di kalau seperti flosa atau fresh care yang inhaler yang ke hidung itu seperti fix itu ya batal. Ada airnya ya. Tapi kalau misalkan dari sini saja, aromanya tercium. Ah, itu tidak masalah. Aromanya tercium. Ah, itu tidak masalah. Tapi kalau yang di... Nah, seperti itu, itu, itu ya. Ini cara orang pecandu sabu-sabu. Kalau ingin menyembunyikan sabu-sabunya, dia masukkan ke inhaler. Ya, nak, hmm. Aduh, ini kacau. Nih. <laughs> ya. ya. Nah, biar izin mempertegas. Ingus yang dihirup, jika memang masih dalam hidung, berarti batal. Kalau masih dalam hidung, tidak ya. Pokoknya yang kira-kira jatuhnya normal lah. Nah, gitu aja kira-kira itu nak masalah. Tapi kalau sudah jadi sebelas di sini, nah, dia hidup, nanti jelas batal. Ya. Pokoknya kalau sudah keluar dari rongga hidung, nah, sesuatu yang sudah keluar dari rongga hidung, atau dahak yang sudah keluar dari rongga tenggorokan, maka itu mesti diludahkan. Maaf ya, saya pernah nemu postingan inhaler, nggak batalkan puasa, baik sendirian, tetap. Tapi jika ada kebutuhan makruh, Wallahualam alam. Ya, bahkan Syekh Yusri juga menyampaikan standar itu gizi kan. Syekh Yusri Jabar menyampaikan standar itu adalah gizi. Kalau kita enggak kita hindarkan, singkirkan dulu masalah perasaan ini daruratkah ini hajatkah? Kalau saya singkirkan itu dulu, yang kita jadikan standar adalah masuk ain ke dalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka. Dah, mau dia inhaler, mau dia obat sakit mah mau dia nebu dan segala macam. <laughs> Kalau dia masuk melalui rongga terbuka, maka dia membatalkan puasa. Ya, terima kasih. Kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyaikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ya wasilah, ya wasilah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita putus, Allah Berikan kita istiqomah. Menjadikan ini juga wasilah agar Allah angkat balak dari negeri kita, angkat bala dari kaum muslimin semuanya Allah buatkan kaum muslimin ya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Para masyaikh ya. Ini bocil sudah mulai resah nih. ya. <laughs> ya nanti insya Allah uh, rekaman saya tanyalah pada admin Zoom mudah-mudahan bisa kita akses ya. Lo taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh